Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, wajar jika kita khawatir terkena virus COVID-19. Apalagi bagi kelompok yang rentan berisiko mengalami dampak berat dari penyakit tersebut. Agar kita dan keluarga lebih tenang dan terjaga dari ancaman virus corona, selain dengan melakukan pencegahan penularan, pentingnya juga untuk melakukan tes agar kita bisa mendeteksi virus corona dalam tubuh kita. Ada dua macam rapid test yang sudah diberlakukan selama ini, yaitu rapid test antibody dan rapid test antigen. Rapid test antibody dilakukan untuk mengetahui reaktif cepat virus melalui darah, sedangkan rapid test antigen yaitu dengan mengetahui adanya virus melalui saluran pernapasan. Dengan dua rapid test tersebut, yang lebih spesifik mengetahui adanya virus COVID-19 yaitu dengan rapid test antigen. Tetapi stok rapid test antigen sudah mulai terbatas. Seseorang dengan hasil rapid test reaktif maupun non-reaktif akan dianjurkan untuk menjalankan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan PCR swab. Pemeriksaan PCR swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Dua area tersebut dipilih karena menjadi tempat virus menggandakan dirinya. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebab virus COVID-19 akan menempel di bagian dalam hidung atau tenggorokan saat masuk ke dalam tubuh. Bagus ataupun lebih spesifik itu kan karena COVID itu di dalam saluran pernapasan, jadi lebih bagusnya di rapid antigen. Untuk di lebung saat ini sudah digunakan rapid antibody dan rapid antigen untuk mengetahui awal pelacakan dari kasus COVID tersebut. Dari lokasi, Mita Destria, Lebong TV melaporkan.